Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana kabar-kabar kawan semua? Semoga semuanya ada dalam kesehatan lahir dan batin, dilancarkan milik rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan berbagi tips ya, hanya sekedar berbagi tips, jadi bukan tutorial. Memainkan suling Sunda di lagu Solawat Jibril versi Kakaparan Channel. Saya menggunakan di salah satu channel YouTube-nya SJHD Project. Oke, kita langsung aja ke tipsnya. Di sini saya menggunakan suling Sunda ukuran 5/6 dengan larasnya itu nyorog ya. Jadi ini dibuka sedikit. Nah, untuk tambahan ya, ada salah satu channelnya Kang Teddy dan Kang Yudi. Maaf, saya review di sana. Beliau juga memakai lagu Solawat Jibril itu, tapi nadanya itu nada, kalau di suling Sunda, panelu ya, panelu. Jadi suling Sundanya itu ada lubang satu di belakang sini. Kalau di suling, di tutorial suling Sunda seperti ini. Nah, itu di tutorial suling Sunda ya, Kang Teddy dan Kang Yudi. Nah, ini kalau versi saya itu di ada sorok, jadi seperti ini. Seperti itu ya. Sekali lagi, ini ada sorong itu, ini dibuka sedikit. Jadi mainnya ini. Sekali lagi. Lanjut. Nah, seperti itu ke rapnya. Nah, itu di nada setengah ya, di nadanya itu setengah. Setengah itu yang nada tadi.
di sana itu pas endingnya itu juga bisa pakai gelik-geliknya ciri khas suling Sunda ya. Contohnya seperti ini. Seperti itu ya. Nah, endingnya itu ada seperti itu. Ada juga yang seperti ini. Nah, mungkin seperti itu. Jadi pada intinya itu pertama ya kita hafal lagu, terus teknik-teknik ornamentasi dalam suling Sunda juga kita perlu tahu seperti apa aja, nanti si tangannya itu jadi kebiasaan gitu. Kalau masalah lagu kita biasanya itu kita ngulik-ngulik lagi. Seperti ya kita belajar-belajar lagi, kita ngulik lagi lagu-lagunya itu. Ya tergantung kita kebiasaan. Dan dalam suling Sunda itu yang penting itu titilaras ya, atau titilaras dari nada Sunda sendiri, yaitu da minatila da. Jadi gitu. Pada intinya itu, terus keduanya ngapalin ornamentasi, teknik-teknik buat memperindah suara-suara suling itu. Oke, mungkin hanya segitu tips dari saya cara bermain suling Sunda lagu Salawat Jibril ya, versi Kakak Peran Channel. Dan saya juga mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kurang jelas ya. Saya juga masih belajar. Tetap semangat belajar suling Sunda dan jangan bosan-bosan ya, itu intinya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Cag Dampes.